برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جائز itu pun bahasa Arab juga. Istifa'in pada jaza yajuzu jawazan fahuwa jaiz. Lapa jaiz tiga di segi bahasa, kelima jaiz itu ialah bahasa Arab. Serupa dengan kata makan, berjalan, tidur, itu bahasa Melayu. Kalau kata kin, pai, ma, di, itu bahasa Sia, bahasa. Kata jaiz bahasa Arab, Melayunya di dalam bahasa Melayu kita, perkara yang padan atau yang patut. Perkara boleh jadi dua belah. Itu dia panggil jaiz. Perkara yang harus, perkara yang terima dua belah. Ada dia dengan tak ada dia, sungguh dia dengan tidak dia. Dia boleh jadi kedua belah. Pada belakang boleh jadi belakang. Dia panggil benda kena. Tak ada terik sebelah ada ada. Tak terik sebelah tak ada. Bila benda kena tu nama dia jai. Langit, bumi, kayu, batu semua ni benda ada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nama dia jai. Kerana benda ni ada kama dia daripada tak ada, berlaku kama dia daripada tidak. Itu jadi dalil kata dia tu terima dua belah. Kalau dia tu tak ada, siapakah hari ni pun tak ada lagi, boleh jadi benda tu terima ada, boleh jadi terima tak terima ada. Kalau benda tu tak ada, tak ada, tak ada, dia mari ada, orang tu cirak kata benda tu terima dua belah. Benda terima dua belah itulah nama dia, bahasa Arab nama jai, nama dia. Maka tiga-tiga yang kemudian ini, wajib, mustahil, jaiz ini, ialah dikatakan, yakni dinamakan pada istilah, istilah ulama usuluddin, istilah ulama kalam, istilah mutakallimin, dikata perkara atau benda yang bersifat dengan hukum-hukum akal. Ulama usuluddin dia panggil muta'allaq bagi hukum akal, bukan hukum akal. Benda hak bersakup paut dengan hukum akal, yakni pitah wayaknya benda hak akal duk hukum ke atasnya. Benda hak akal hukum kata tidak, benda hak akal hukum kata sungguh, benda hak akal hukum kata boleh jadi kedua belah. Benda hak akal hukum kata tentu sungguh, tentu ada, itu nama dia wajib. Hukum akalnya iaitu tentu sungguh dia. Diri akal hukum kata ya sungguh. Mudah-mudahnya dia nak tanya, Tuhan lain daripada Allah ada ke tak? Jawab tak ada. Tak ada tu dia panggil hukum. Tuhan lain daripada Allah tu benda hak kita hukum kata tak ada. Tu dia panggil mahkumun alaih, dia panggil muta'allaq bagi hak kita tak ada. Hak kita kata tak ada, kita kata tak ada, kata kepada
kata kepada Tuhan lain daripada Allah. Tuhan lain daripada Allah bukan hukum. Benda hak kita hukum. Allah ada ke tak? Ada. Allah tu bukan hukum. Kita kata ada tu hukum. Sebab pasal tu lah orang mengajar kata ada Allah tu hukum akal. Allah tu muta'alak hukum akal. Tak ada Tuhan lain daripada Allah, itu hukum akal. Tuhan lain daripada Allah muta'alak hukum akal. Tapi berkecek gitu tu tak, kalau dengan secara halus dia tak kena penuh lagi lah. Sebab diri tak ada Tuhan lain daripada Allah, bukan hak tu istihalah. Hak tu bukan hukum. Dia duduk sekapuh lalu situ. Tak ada Tuhan lain daripada Allah, dia satu hukum pula. Ada Allah subhanahu wa ta'ala, kita kena hukum suku pula. Diri kita kata ada Allah, diri kita kata ada Allah, dia panggil hukum. Maka pengarang-pengarang yang dulu-dulu meta'rif mereka itu akan tiga-tiga yang akhir ini selalu. Dia ta'rif hukum akal, dia ta'rif wajib, mustahil, jaiz. Dia tak ta'rif wujub, dia tak ta'rif istihalah, dia tak ta'rif jaiz, dia tak ta'rif jawaz dah. Sebab apa? Kerana terkandung dan termasuk di dalamnya, di dalam tiga-tiga yang akhir ini, hukum-hukum akal gatik. Ya ta'rif tu pakar dua ya panggil. Ta'rif wujub masuk di dalam ta'rif wajib. Ta'rif istihalah masuk di dalam ta'rif mustahil. Ta'rif jawaz masuk di dalam ta'rif jaiz. Cuba dia dalam kitab Ummul Barahin bagi Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, dia kata fal wajibu, dia nak wayak wujub tapi dia ta'rif dengan wajib. Dia katanya i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsan al-wujub wal-istihalati wal-jawaz fal-wajibu ma la yutasawwaru fil-aqli adamu. Dia ta'rif hak wajib dengan kata fal-wajibu, maka bermula perkara yang bersifat dengan wujud. Perkara yang wajib, perkara yang bersifat dengan wujud tu ialah ma barang la yutasawwaru, yang tidak ditasawur, tidak diterupakan, tidak didapat, tak boleh nak erti fil akli, di dalam akal dia tak mari rupa di dalam akal. Adamuhu, tidaknya. Kalau kok tidak, dia tak tergambar, tak boleh terima dalam akal, tak nampak. Maknanya lagi mana? Kalau hak tentu sungguh atau kalau hak tentu ada, itu nama dia wajib. Pas wujud dia mana? Tentu dia ada, tentu sungguh, tentu ada. Itu yang panggil wujud. Dia duduk dalam itu sahaja. Kalau kita kata ginilah, orang itu tak erti putih, tak kenal putih. Oh, mu tak erti putih tu dah nak kapas dia. Bakal wayak kapas. Sebab apa? Bila tengok kapas dia erti dua dah. Kapas katik serta putih katik. Dia masuk situ lah dah. Sebab apa? Kapas benda hak putih. Bila kata benda hak putih, kita erti dua, benda sah putih sah. Gitu juga wajib, benda hak wujud. Dia geti benda tu, geti benda hak wujud, geti dua, geti benda katik, geti wujud katik. Tu ulama dulu dia tarikh fal wajibu, benda hak bersifat dengan wujud ialah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Benda hak akal hukum kata tentu sungguh, tentu ada. Tu dia panggil benda wajib. Akal kata sungguh dia. Orang ni mukallaf ni kata sungguh benda tu ada tentu. Terdiri mukallaf hukum kata ada tentu sungguh benda tu, itu nama dia hukum akal. Ringkasan hukum-hukum akal dengan ambil maksud-maksudnya
beri kepada yang sebelum biasa. Nak wei kau orang tak biasa lagi. Wajib pada akal itu ialah perkara yang tentu sungguh, sebagai sungguh yang tak menerima tidak sekali-kali. Tak terima tidak dengan suluhan mereka yang sempurna akalnya. Ada orang yang tak biasa. Wajib ni benda tentu sungguh, tak boleh jadi tidak. Lepas tu kalau benda tu ada, kau sangat lagi lah. Sungguh saja pun dia panggil wajib dah. Benda tak ada sekali tapi sungguh. Sungguh dia tu boleh jadi tak dah. Tak boleh jadi. Sungguh terik sebelah balik sungguh. Ha, benda lagu tu nama benda wajib pada akal. Tak kita. Benda ada. Bila ada, lazim daripada ada, dia tentu kena sungguh. Sungguh tu ia lebih umum ya bang. Ada satu daripada benda sungguh. Kita boleh panggil benda wajib tak kita? Sebab kita ni sungguh dah. Kita sungguh. Ada tak kita? Ada. Bila ada tentu sungguh. Kau boleh panggil wajib tak kita? Boleh tak? Ha? Boleh. Ada nak latih. Buahnya baru buah. Dia lekat di tandai dia. Bila duduk lama-lama tua kering, dia luruh. Masa dia belum luruh tu, dia lekat di takar, lekat di tandai dia tu sungguh ke tak? Sungguh. Sama dia, sungguh dia tu boleh panggil wajib tak? Lekat buah, sungguh lekat buahnya di takar dia, ada di tandai dia, panggil wajib ke tak? Lepas tu tak boleh panggil wajib. Quran ada beza mana dengan kita? Kita ada, kita boleh panggil wajib. Sungguh lekat buahnya di takar dia, tak boleh panggil wajib. Supaya tu ada supaya yang panggil so ya. Boleh kita boleh ada, boleh tak ada. Buahnya boleh luruh, boleh lekat. Dia tak boleh panggil wajib lagu tu. Sebab apa? Nak panggil wajib tentu sungguh, tak terima dak. Lepas tu buahnya tu dak lekat, ia terima dak dak. Terima tak lekat, ia tu luruh, ia terima. Tak boleh panggil wajib. Kita ada. Dia terima ke tak, tak ada. Terima. Tahu mana dulu pada ada kita tak ada. Tu mari dia terima tak ada dah kita tu. Dak ada ni pula terima tak ada pula. Tak boleh panggil wajib ada kita. Tak boleh panggil wajib. Ni kata bukan tiap-tiap benda ada, bukan tiap-tiap benda sungguh nak boleh panggil wajib tak. Kena sungguh dia tak terima dak. Ada satu hari ke dia terima dak-dak, dia terik sebelah balik sungguh. Ada Allah. Sungguh dak? Sungguh. Boleh terima tidak dak? Boleh terima dak dak? Boleh hilang dak? Dak terima. Ada Allah dia panggil wajib. Giring ambil tepat satu batu stokoh mengambil tepat, sungguh tak? Sungguh. Boleh panggil wajib tak? Ada. Ada nak belajar aja ya. Batu satu tokoh dia ambil tepat sungguh. Lepas tu boleh panggil apa hukum apa? Boleh panggil wajib ke tak atau apa panggil harus dia batu ambil tepat dia. Harus. Boleh tak batu stokor tak ambil tepat? Apa tak boleh nak panggil harus ke mana? Bila tak boleh nak panggil harus ke mana? Tak boleh dia kena panggil wajib. Batu ambil tak wajib kan, dia tak ada tak batu satu hari dia tak ambil tepat. Ada wajib. Batu ambil tepat tu wajib.
dan kita katak hancur habis, dia habis tak panggil batu lah. Tak ada lah. Dia panggil lagu tu wajib aridi. Tengok ni. Kertas ni, kitab ni kan. Dia ambil tepat. Wajib. Wajib mana dia kita bakar habis tak ada tepat dia. Ni dia panggil wajib muqayyad nama dia. Bukan aridi, dia panggil wajib muqayyad. Wajib kait dengan masa dia ada. Ada apa ada Allah, patu wajib zati mutlak. Tak ada kait dah masa mana-mana, mesti dah dia tak terima tak ada. Batu stoko, kertas keping, daun kayu tu dia mengambil tepat selama dia ada. Dia habis tak ada kena ambil tepat dah. Tapi masa dia ada dia terima ke tak? Tak ambil tepat, tak ada tepat, tak terima. Ngambil tepat bagi jirin wajib akli wajib zati muqayyad nama dia. Kalau hak tak kait dengan masa, nama wajib zati mutlak. Ada kita masa kita ada, selepas daripada ada dia terima tak ada, bahawa tak ada terima ada, ha, benda bergilir 12 begitu tak panggil benda wajib. Walaupun sungguh sekalipun ada dia, ha, kita ni ada sungguh, tak boleh nak panggil wajib. Kerana sungguh kita yang menerima tak ada. Misalnya seperti stoko batu, maka ianya stoko batu selama adanya, ada yang kait, dia panggil mukayyad. Selama batu ada mestilah bertepat, iaitu duduk di dalam kosong dan luang. Duduk di tempat ruang, duduk di tempat kosong. Apa makna duduk tempat kosong? Batu tu dia nak ambil tempat, tempat dia duduk kena kosong, tak ada benda lain. Kalau ada benda lain dia tak boleh duduk. Sebab kita ni, kita kalau benda lain ada kita boleh duduk tak? Duduk betul dia tengok. Tak boleh. Ha, betul kita duduk ni ada ke apa? Tak ada. Kita sorang ya. Kita sorang ya ada betul kita ni kosong. Bila kita nak beralih lagi kita. Beralih lagi kita cari kok kosong. Kosong. Baru kita boleh lagi. Kalau tak kosong tak boleh lagi. Pelanggar ada. Dekat. Itu dia panggil jirin nama dia. Benda yang ambil tempat kosong. Oleh itulah ulama kata ambil tempat kosong, kosong mauhum dia panggil. Sebab apa boleh dia panggil kosong mauhum? Sebab kita nak pergi, kita seka kata kosong. Hakikat sungguh tak ada kosong. Kita lalu tu, kita main kereta tadi kot tahu atas, kita lalu, kot kita lalu tu kosong dah? Tak kosong tadi. Ada ke apa? Angin. Angin penuh. Tapi bila kita lalu, ya angin sepak. Sepak supaya kita turun dari air. Kita menyelai turun dari air. Hakikat sungguhnya air ada. Bagi kita lalu juga ia sepok air. Jadi kita tinggal kita kosong untuk kita. Dia pun kosong untuk kita. Maknanya tepat kita nak ambil tepat tu, tepat kita duduk tak boleh ada sesuatu pun lain daripada kita. Tu yang panggil tepat kosong. Kalau ada angin pun tentu angin menyepok. Kalau angin menyepok beri peluang kepadanya, kepada batu, kepada stoko batu, pada tubuhnya tubuh batu. Dia mengambil tepat, duduk di dalam kosong, pada tubuh dia sama besar dengan tubuh dia. Kalau tanah pun begitu juga, kalau tanah pun tanah menyepok. Demikianlah, maka adalah diri bertepat batu itu ialah setengah daripada perkara yang dinamakan dia wajib pada akal. Mengambil tepat batu, mengambil tepat ataupun mengambil tepat oleh batu tu benda wajib pada akal. Sebab kerana ianya yang tentu sungguh tak menerima tidak dan tak menerima mukir sama sekali. Cuba geroyak, geroyak tengok batu mana kau tak mengambil tepat. Tak ada. Boleh tak satu waktu tu tak ada tepat bagi dia? Tak boleh, dia tak terima. Tentu dia ambil tepat. Pasal tu itulah dia panggil wajib. Benda sungguh tak terima tidak sekali-kali. Dengan tak terhenti di atas syarat dan adat. Tak kena kata
syarat wa mari dalil qiraah. Ayat kata hebat tu hendaklah kamu mengambil tepat dah. Dia tak ada kena suruh, tak ada kena nanti adab pada lah. Itu nama dia wajib pada akal. Wallahu alam, mustahil pada akal itu ialah perkara yang tentu tidaknya sama sekali atau perkara hak tentu-tentu. Tak boleh sungguh sama sekali dengan suluhan mereka yang berakal yang sempurna. Benda terik sebelah balik dak, tak boleh jadi sungguh. Kalau dak saja tak panggil mustahil, dak tak terima sungguh. Tentu dak. Terik mengening sebelah balik dak dia. Ha, boleh beza anak orang mandu dengan gajah kepala pah. Apa tu anak Allah. Anak orang mandu ada ke tak? Tak ada. Gajah kepala pah tak ada. Anak Allah tak ada. Tu benar tak ada lah kau tu. Apa tu beza, beza ke tak? Beza mana anak Allah dengan anak orang mandu ke? Sama saja pada pada hukum, sama-sama mustahil ke? Anak Allah tak ada. Ha, boleh kita kata mustahil dan anak Allah mustahil ya? Sebab apa? Sebab benda tentu tak ada, tak terima anda. Benda tentu tak, tak terima sungguh. Tak boleh kata Allah tak ada anak hari ini, satu hari dia akan beranak. Tak boleh. Anak orang mandu, gajah kepala pak, benda tak ada juga. Tak boleh panggil mustahil sebab bukan tentu tak ada sama sekali. Bukan dia dia tak ada, tak terima ada dah. Boleh jadi ada. Dia terima ada. Cuma tak ada ya. Supaya kita baru-baru bini lah. Ada anak dah? Tak ada anak. Pak anak kita mustahil dah. Kalau anak kita hak tak ada mustahil, siapakah hari ni? Tak boleh anak. Tak ada anak kita. Anak kita tu benar haruh dalih. Satu hari duduk sampai tahu, boleh anak. Dapat anak. Anak kita masa tak ada dia, dia tak panggil mustahil. Dia panggil benar haruh jaiz. Benar terima ada. Masa tak ada dia terima ada. Masa masa ada dia terima tak ada. Benar lah kata jaiz. Tak boleh panggil mustahil. Takut orang takut bertukar. Anak orang mana apa hukum? Mustahil. Tahu mana tengok tak ada. Kita ambil betul tak ada wah hukum mustahil tak kena. Cukup ada lah. Ambil di ambil buat buat ada alasan kata wajib dah. Bukan semata-mata ada tu wajib. Ada tak terima tak ada. Ha tu baru wajib. Tak ada tak terima ada. Ha tu baru mustahil. Kena tambah hujung tu. Ha? Tak. Ha mustahil. Wajib mustahil tak ada. Makna benda-benda tu tengok bukan takut pak dengan Tuhan saja. Benda wajib ada Allah sedia, Allah baka, Allah kekal, Allah tu dia panggil benda wajib. So, mengambil tepat bagi jiring. Bukan takut pak dengan Allah, batu ambil tepat wajib lah. Batu mengambil tepat bukan Allah Subhanahu wa taala. Batu benda mungkin. Benda terima ada, terima tak ada. Bila ada dia, dia tak boleh sunyi daripada tepat. Itu wajib. Ya, ya. Lepas tu hak lain pada tu ada tak? Dia nak tahu pula. Lain pada mengambil tepat bagi jiring tu hak wajib ada ke tak? Benar hak tentu ada. Dia wajib yang pecah dua tu kan? Orang panggil wajib zati mutlak. Yang kedua wajib zati muqayyad. Dua tu ya. Lain daripada tu tak ada. Benda lain daripada Allah hak wajib wajib mutlak tak ada. Lain pada Allah wajib muqayyad, iaitu mengambil tepat bagi jiring. Bergerak bagi jiring. Tu hak lain pada tu. Gerak dia jiring. Boleh ke tak jiring nak lepas pada gerak dia? Tak gerak tak dia. Tak ada. Gerak dia bagi jiring tu dia panggil wajib zati muqayyad nama dia. Selama dia ada mesti dia ambil mana-mana satu. Dengan tak tentu. Kalau ambil dengan tentu, ambil gerak itu harus. Ambil dia harus.
tak boleh lepas daripada kedua, itu wajib. Ha, puasa pening dah. Ha, mudahnya hak takut baik dengan Allah, hak sungguh di Allah itu wajib. Ada. Hak tak boleh ada di Allah, tak boleh sungguh di Allah, itu benar mustahil. Hak penting kita hak nak kenal takut baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha. Baru bagi kenal Allah. Ha, misalnya seperti stokor batu yang telah adanya padahalnya tak bergerak dan tak diam ataupun tak mengambil tepat, maka siapakah yang berakal yang sempurna nak membenarkan ini perkara? Bahkan kesemua yang berakal mengatakan tidaknya belaka. Ha, batu stokor tak bergerak tak diam, siapa nak terima? Ada tak batu tak bergerak tak diam? Ha, tak ada. Ha, tu dia panggil batu sunyi daripada gerak dia, nama dia mustahil, kerana benda dak tak boleh berlaku, tak boleh sungguh sama sekali. Maka jadilah sunyi batu itu daripada bergerak dan diam itu dikatakan mustahil. Apa mustahil? Badar perkara hak dak tentu-tentu dengan tak terhenti di atas syarak dan adat. Ha, anna Allah Subhanahu wa taala benda mustahil, bukan benda ada dak, benda tak terima ada sama sekali. Lemah Allah, ha, benda tak terima ada. Oleh itulah nak gi hukum dengan kata qadim tak boleh. Ha, nak gi kata qadim, bila kata qadim benda sedia kala. Kalau gitu, anna Allah kita nak gi kata sedia kala tak boleh. Lemah Allah kita nak gi kata sedia kala tak boleh. Oleh itu tak boleh kata mustahil qadim. Tak boleh. Ha, jaiz pada akal itu ialah perkara yang padan dan patut kedua belah. Pada dua ketika. Jangan masa tu dah. Dua masa. Dua ketika, dua masa. Ha, di dua waktu. Dengan tidak tergalang pada fikiran akal. Patut dengan tak ada sekat, tak ada halangan. Ha, fikiran akal, akal mereka, yakni akal bagi mereka yang sempurna. Misalnya seperti stokor batu yang tersebut, yang stokor batu ada dah juga, tekah-tekahnya bergerak dan tekah-tekahnya diam. Satu ketika dia gerak, pukul 8 dia bergerak, pukul 8:30 dia, pukul 9 dia bergerak. Maka kesemua yang sempurna akal membenarkan perkara ini dengan sepenuh-penuhnya, dengan terhenti, dengan tak terhenti syarak, tak nanti Quran dan hadis dan adat. Tak kena nanti biasa darah, boleh boleh terima hadah. Batu satu tika gerak, batu satu tika diam. Gerak dia bagi batu tu panggil benda yang harus. Gerak dia bagi batu tu juga benda mustahil. Gerak dia bagi batu tu juga benda yang wajib. Ha, ni almarhum kita hari tu dia kata, ha, masa dia mengajar Sargawi Ruhul Hudi, ha, dan kita apa ni Takribul Ikhwan dia, ha, dia kata siapa boleh waktu bit hukum akal yang tiga daripada gerak dia, ha, bagi jiring, ha, orang tu pandai ada hukum akal. Kalau tak boleh royak hukum akal yang tiga digerak dia, orang tu tak pandai lagi hukum akal. Saya dapat nak test dekat situ. Dia test budak, dia tanya budak, hak mana gerak dia, hak hak kata hak wajib, hak mana hak mustahil, hak mana hak harus. Kita nak test diri kita, aku pandai tak pandai pun kita test diri. Kita serah tengok kena ke tak. Ini stokor batu dia panggil jiring. Tu bila kita hubung dia dengan gerak dia, dia gerak dia bagi jiring tu ada hukum tiga. Tiga hukum di situ. Satu daripadanya dia panggil hukum wajib, satu daripadanya mustahil,
satu daripadanya harus. Hak masyhurnya gerak dia jirin ni kita panggil haruf masyhur. Tapi gerak dia jirin tu wajib. Dengan mana lagu mana? Dengan mana jirin tak lepas daripada bergerak dan dia. Gerak dia bagi jirin tu wajib bagi jirin. Dengan mana dia tak lepas daripada gerak dia. Yakni jirin mesti kena ambil mana-mana satu daripada gerak dan dia. Wa imma gerak, wa imma dia. Hak tu wajib. Dia tak boleh lepas. Ada gedak jirin tak gerak tak dia, tak ada. Kalau itu ambil gerak dia tu wajib. Tapi ambil dengan jalan tidak tentu. Tak tentu tu wajib. Dengan mana ambil mana-mana satu. Wa imma dia, wa imma gerak. Air. Dia wa imma gerak, wa imma dia. Kalau air patah dia ambil gerak. Gerak semua tak beradu-radu. Dia panggil dia ambil satu daripada gerak dia dengan tidak tentu, itu nama dia perkara wajib pada akal. Gerak dia bagi jirin tu wajib lagu tu. Hak mustahil tu ambil dua. Batu stoko tak bergerak tak dia di masa tula. Itu mustahil. Kerana hak tu benda tak nampak, benda tak boleh ada, tak boleh sungguh. Yang kedua, batu stoko, jirin stoko, saat ni tak ambil gerak, tak ambil dia. Tak bergerak tak dia, dan batu stoko beri penggerak dan dia di masa tula. Tu pun mustahil tak. Masa pukul 9 tu dia tak bergerak tak dia. Bawa pukul 9.30 aku nak tukar pula, aku nak bergerak ratik dan dia ratik masa tu lah. Itu mustahil. Gerak dia tu, lagu tu mustahil. Beripung tak boleh kerana dua benda berdip, dia tak boleh beripung. Yang ketiga, jirin ngambil gerak dia dengan jalan tentu. Itu harus ambil dengan jalan tentu. Mana? Aku nak gerak, harus. Aku nak ambil dia, harus. Yang ni gerak dia jirin, dia duk tukar. Sekali gerak, sekali dia. Dia terima kedua belah. Dia terima gerak, terima dia. Dia terima gerak, terima dia. Gerak dia tu benda boleh bertukar. Dia panggil gerak dia tu benda harus. Batu sendiri dia panggil harus. Gerak dia pun dia panggil harus. Batu bersifat dengan gerak dia pun harus. Tiga-tiga harus. Batu, benda terima ada, terima tak ada. Benda terima dua belah, dia panggil benda jaiz, benda harus. Gerak dia, gerak. Masa dia gerak, dia terima ke tak? Boleh ke tak? Lepas pada gerak tu, dia nak dia, boleh. Gerak tu pun dia panggil jaiz. Pasal tu, batu, tengah pada sifat harus bagi dianya, gerak dan dia. Gerak dia tu sifat harus bagi batu. Gerak dia tu, dia panggil jaiz. Kalau pening, tak boleh pakai ubat parah. Jangan mari mengaji so ya. Benia tu ya. Tak usah dengar sudah. Hilal benih. Ke ubat parah benih hak lain. Kalau benih hak ni kita jenera ataupun tak usah mari mengaji. Habis itu rekasan pula daripada rekasan yang tersebut itu. Wallahu a'lam.